Posisi alhamdulillah posisi kita sekarang berada di Pada Rincang lapangan Rancan ini bersama Ketua Akur Anies Amin. Amin kerja untuk rakyat. Amin kerja untuk rakyat. Bersama Lampung Selatan. Lampung Selatan. Nah, Akur adalah Amin kerja untuk rakyat. Akur Amin. Kami masyarakat Lampung Selatan. Kami masyarakat Lampung Selatan sedang berada di Padarincang. Sedang berada di Padarincang. Siap mensukseskan. Siap mensukseskan. Calon presiden. Calon presiden dan wakil presiden. Dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Menang, menang, menang. Menang, menang, menang. Untuk semua. Kita ingin biaya hidup lebih murah, amin. Harga beras lebih murah, amin. Pupuk petani tersedia, amin. Solar nelayan tersedia, amin. Makan ternak untuk peternak tersedia, amin. Dan kita mengetahui itu bukanlah hal yang rumit bagi pemerintah, tetapi itu tidak menjadi menjadi prioritas selama ini. Kita akan melakukan perubahan. Dan ibu bapak yang hadir di sini, ibu bapak punya pilihan menunggu di rumah, menonton di rumah, tapi ibu bapak tidak melakukan itu. Memilih hadir di lapangan ini menjadi bagian dari sejarah perjuangan perubahan di Indonesia. Apakah ada yang datang karena bayaran? Tidak. Ini bukan wajah-wajah bayaran. Yang datang ke sini datang karena membawa harapan. Bukan menginginkan bayaran. Mengapa? Karena ini orang-orang yang harga dirinya tidak bisa dijual belikan. Ini adalah rakyat yang tidak bisa dijual belikan. Orang-orang yang menjunjung tinggi harga dirinya. Rekaman ini ibu bapak simpan, jadikan sebagai bukti perjalanan hidup ibu bapak sekalian. Kelak ketika ibu bapak sudah berusia lebih lanjut, yang sekarang ibu insyaallah diberi umur panjang jadi nenek, yang sekarang bapak yang asli dari sini cuman dapat tontonan. Kita kepengen kemakmuran. Insya Allah itu juga bagian dari perubahan kita. Amin. Allahumma. Ini kita ada aturan KPU jam 6 harus berhenti ngomong. Iya. Nanti saya nggak boleh kampanye lagi kalau melanggar, ya. Nah, gini. Ibu bawa HP, bapak bawa HP. Bawa. Yuk, nyalain dong HP-nya. Buka kameranya. Rekam ya, saya mau ngomong direkam. Nanti rekamannya disimpan, disebar, ya. Siap. HP-nya nyala, buka HP-nya. Nah. Ya. Nanti salamannya. Kalau salaman bisa habis jam 6. Kalau ngomong harus selesai jam 6. Ya. Maghrib jam berapa di sini? Berapa? 6 lebih 17. Jadi masih ada cahaya lah nanti ya. Nih Bapak Ibu, saya tanya dulu, pulsanya aman? Aman. Baterainya aman? Aman. Memorinya yang paling penting. Kuota cukup? Kalau nggak cukup minta teman dah. Gini, yuk. Saya akan berbicara, ibu bapak rekam, ya, direkam ya. Siap, mulai sekarang. Hari ini pada hari Selasa 30 Januari di Padarincang, Banten, kita berkumpul bersama di sini untuk menyongsong perubahan Indonesia. Kita menginginkan Indonesia yang adil dan makmur untuk semua. Bukan makmur untuk sebagian dan sebagian lain hanya jadi penonton.
Kita menginginkan lapangan pekerjaan untuk semua. Kita ingin biaya hidup lebih murah, harga beras lebih murah, pupuk petani tersedia, solar nelayan tersedia, pakan ternak untuk peternak tersedia. Dan kita mengetahui itu bukanlah hal yang rumit bagi pemerintah, tetapi itu tidak menjadi menjadi prioritas selama ini. Kita akan melakukan perubahan. Dan ibu bapak yang hadir di sini, ibu bapak punya pilihan, menunggu di rumah, menonton di rumah, tapi ibu bapak tidak melakukan itu, memilih hadir di lapangan ini menjadi bagian dari sejarah perjuangan perubahan di Indonesia. Apakah ada yang datang karena bayaran? Ini bukan wajah-wajah bayaran. Yang datang ke sini datang karena membawa harapan, bukan menginginkan bayaran. Mengapa? Karena ini orang-orang yang harga dirinya tidak bisa dijual belikan. Ini adalah rakyat yang tidak bisa dijual belikan. Orang-orang yang menjunjung tinggi harga dirinya. Rekaman ini ibu bapak simpan, jadikan sebagai bukti perjalanan hidup ibu bapak sekalian. Kelak ketika ibu bapak sudah berusia lebih lanjut, yang sekarang ibu insya Allah diberi umur panjang jadi nenek, yang sekarang bapak insya Allah umur panjang jadi kakek, bayangkan di masa depan ibu dan bapak menengok kembali pada peristiwa tahun ini. Dan ibu bapak bisa bercerita pada anak cucu, nah, ketika Indonesia di persimpangan jalan, ketika ketidakadilan merajalela, korupsi merajalela, pengrusakan lingkungan merajalela, kakekmu, nenekmu bukan bagian yang diam. Kakekmu, nenekmu bagian dari yang berjuang melakukan perubahan di republik ini. Biarkan rekaman ini jadi saksi dan bukti bahwa ibu dan bapak hadir bersama dalam sebuah perjuangan, dan kehadirannya tidak sedikit pun karena rupiah, tapi kehadirannya karena keyakinan atas perubahan dan menjaga harga diri rakyat Indonesia. Insya Allah perubahan ini akan terjadi. Insya Allah 14 Februari jadi hari perubahan. Ajak lingkungan untuk ikut. Ajak semua teman, ajak semua tetangga, ajak semuanya menjadi bagian dari perubahan. Rekaman ini bisa disebarkan dan sampaikan kepada semua. Jadilah orang-orang yang merasa punya harga diri dan turut bangga. Bukan hanya jadi penonton yang pasif, tapi jadi pejuang perubahan seperti tradisi orang tua kita dulu di Banten yang dicatat dengan tinta emas, rakyat Banten rakyat yang melawan kolonialisme, rakyat Banten rakyat yang tidak diam menyaksikan penindasan. Mereka dicatat dengan tinta emas. Ibu dan bapak hadir dalam sebuah perjuangan menghadirkan keadilan, insya Allah dicatat dalam tinta emas juga. Dan rekaman ini jadi bukti bahwa kehadiran ibu dalam sebuah perjuangan, insya Allah perjuangan ini diridhoi Allah, insya Allah diantarkan kepada keberhasilan, dan insya Allah semua yang terlibat dilipat gandakan pahalanya. Matikan rekamannya. Thank you.
tidak punya wewenang tidak bisa. Saya beri contoh ya. Dulu di Jakarta ada satu tempat namanya Alexis. Boleh benderanya turun dulu deh, benderanya turun biar nggak ngapangin. Dilipat. Itu bisa jadi sumber ketidakadilan pandang.